hari raya di tempat lain, ke Jakarta misalnya hari raya, ya kah? Atau sore hari raya, ya anggap hari Selasa atau Arba lah, sebulan lagi lah. Nah, misalnya misal hari raya hari Selasa atau hari Rebu. Nah, hari Senin berangkat ke hulu sungai. Malam Selasa malam hari tulaknya nih sore, isukan kah, duhur kah. Berarti malamnya sampai di hulu, zakat fitrahnya di hulu sungai. Kada di Banjar Pintarai. Nah, atau orang Jakarta malam hari raya ada di Banjar, maka zakat fitrahnya di mana? Di Banjar. Paham enggak? Jelas enggak? Nah. Di mana ba'da? Namun sudah istilahnya bezakat fitrah pang di Banjar sini nah. Beduhulunya boleh beduhulu hari pertama tuh boleh bezakat fitrah, puasa Ramadan pertama bepitrah sudah sini boleh. Tengah Ramadan 15 boleh. Pas para hari raya tulaknya ke Jakarta. Nah, nang bininya di Banjar, anaknya di Banjar, inya nang ke Jakarta, inya aja nang bahasa berniat bininya, anaknya sudah diniatinya. Ini supaya tahu dihukum, supaya nuruti Rasul. Hah? Ya, paham nggak? Nah, nukar kabaras makin nyaman. Berapa? Kurang lebih 3,5 liter. Hitungan mut Rasulullah, mut Madinah. 3,5 liter. Bu, guru bolehlah guru bezakat seterak. Menduitnya ada. Saya pernah melarang. Jangan kurang dari segantang fitrah. Apa nang ikam makan, itu nang ikam fitrahi. Kalau ikam makan unus, bepitrahnya jangan bama. Iyalah. Ya kah? Baras nang ikam makan itu. Nah. Jelaslah. Pahamlah. Jadi, supaya fitrah itu bujur digawi. Lalu nang ketiga, supaya fitrah itu bujur, betaklid dan umpet dulu pendapat seorang ulama madhab Imam Syafi'i, walaupun dhaif, tapi madhab Imam Syafi'i, ulama besar dari Yaman Hadramaut, berfatwa boleh zakat itu diserahkan kepada satu kelompok daripada 8 kelompok. Harusnya zakat tuh kelapannya dibagi. Jadi mulai fakir, miskin, itu tuh fisabilillah. Nah, nang kadada di wadah kita nih budak. Kadada kemana cari budak? Budak ada. Nyala budak kadada. Nah, 7 maka 8. Nah, Quran madahkan 8. Nah, lalu ulun artinya aku atau saya, 4 Imam Ahmad bin Musa orang Yaman yang berfatwa beliau boleh haja. Nah, jadi undani bepitrah ni 4 sidin itu aja sudah harus sebangalih menyerahkan zakat. Misalnya bini anak berapa ikong di situ, nah si ikong aja cari orang fakir miskin timbai sekarong misalnya, ya kalau nang orang berdelapan betujuh nih sidin aja nerimanya boleh, kadusa lagi nang tujuhnya itu dipikirkan. Nah, kenapa 4 Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani. Nah, paham gak? Jelaskah? Kemudian lagi hukum. Minta rela, minta maaf. Apabila ada seseorang perempuan punya anak yang di luar nikah, ulun misalnya menutui bebinian. Betianan belum nikah nih, belum, belum. Betianan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 10 bulan. 10 bulan ya.
sampai 7 bulan belum ulun kawine, berarti sisa berapa lagi tak? Kawin ulun. Mulai kawin sampai melahirkan berapa bulan? 2 jela. Itu kada kawa ulun sebagai wali si kekanak itu. Paham kah? Jelas kah? Lalu fitrahnya siapa? Fitrahnya mamanya lah nang maniati fitrah tersebut, bukan abahnya. Terus jalan bijaknya kayak apa? Abahnya julung duit. Julung mamanya nang berniat. Paham kah? Jelas kah? Nah, amunnya sudah gonol pang nang kaine, inyai suruh berniat lagi kada usah namanya lagi. Apalagi sudah jadi kai orangnya. Inyai nang berniat, ini nang lagi halus, nang kada kau berniat. Nah itu siapa nang meniati? Abahnya kah, mamanya kah? Ah, mamanya nang meniati. Berniat itu kayak apa gorong guru? Ringkas saja. Saja kau ngeluarkan fitrah buat diriku dan tanggunganku. Sudah tanggungan tuh apa aja nang di bawah tanggungan seorang? Kucing enggak misalnya nanti fitrahi situ. Ya kah? Jelas kah? Nah itu barang setengah penting untuk orang-orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Guru, ulun kada puasa karena garing. Apakah wajib berfitrah? Tetap berfitrah. Karena kau puasa karena garing, tetap berfitrah. Tetap. Atau besing haji kada puasa. Pokoknya sebulan Ramadan ini kada sing puasaan. Nangrullah. Ada terjadi kebakaran tembus mentuil pasar burung. Nah, ya kah? Kebakaran tembus mentuil pasar burung. Kalau ada jamaah di situ tuh. Entar rela. Ibu jur juga. Beistilah ada puasa tetap fitrah. Oh broko. Guru berfitrah tuh bagi orang nang mampu, mampu. Baras kadada guru ai. Duit dadah. TV jual. Lemari kan jual. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak ada keringanan. Sebenarnya orang yang kita-kita ini mampu aja berfitrah. Jual nang ada. Apa kan yang dijual? Asal jangan menjual diri aja pintar ya. Kalau aja digigolo satu umat. Nak berfitrah ya. Mengocok akan nelfon kawan. Bari kawan duit. Di 3 juta. Dengan berfitrah. Jadi sahaja aku mengeluarkan fitrah hasil kocokan. Iyalah. Nah. Supaya kita kawan nuruti dan melaksanakan hukum. Ya. Agar fitrah itu bisa dan kawa dilaksanakan. Buka di lam sabilal muhtadin karangan datu kelampaian. Ya kah? Jadi kalau orang berfitrah, nang wajibnya tuh pas malam hari raya tuh wajib kena sudah. Jadi bila orang tuh lah lahir sore sebelum hari raya, Selasa hari raya, Senin lahir. Jadi Senin sore lahir berarti inya tetamu sore dan malam si bayi ini tuh wajib dipitrahi. Amun lahirnya malam Mbah Isa, lahir bayi nyek 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 ya. Pas malam hari raya kada wajib dipitrahi. Kenapa? Inya bertamu malam aja, siang tadi kada tetamu. Nikah malam hari raya kada wajib menjakati bini fitrah. Namun nikah sebelum malam hari raya karena apalagi nikah pas orang mengkhutbah hari raya tuh.
afdal zakat fitrah itu di sebelum imam khatib naik ke atas mimbar. Wajib diqadha fitrah itu bila telah selesai sembahyang. Tetap mengqadha. Kalau Pak astagfirullah aja bungolnya undan ijar. Kujuk. Harap fitrah keinget lalu aja bungol banar aja. Jadinya nang kawan dasar bungol. Mbak kayak Pak, hari sudah hari raya. Jam 10 pagi sudah tetap berfitrah. Apa hukumnya? Qadha'an. Buka kitab Sabilal Muhtadin.